tingginya meningkat, apalagi juga sampai rumus nasional bahkan internasional, itu sudah luar biasa dan jejaknya memang dari dulu sudah ada. Ketahui juga para penulis di pelajaran yang memang harus dibedah dalam akhir tahun dan awal tahun ini. Dari apa barat yang dimulai lagi dan yang kalau teman ada yang penulis di koran dan bisa juga ya menghidupkan. Tapi para penulis juga selama kami itu kan dari hal-hal yang kecil dan sebagainya mungkin nanti akan bisa juga sebagai salah satu pemicu yang pemantik untuk meningkatkan dalam kelasnya. Dan kemudian juga tentu dari TPM ini juga sangat memperhatikan terhadap generasi-generasi yang besar remaja maupun anak-anak yang sekarang memang tantangannya sangat berat ya. Anak-anak sekarang sedang dimulai dengan ya target ya, mungkin termasuk kita juga ya. Nah sebenarnya daya baca kita kan ini ya besar ya, daya baca kita itu dari kalau ikut biasanya itu sudah buka WA kan baca kan yang manis ya, itu dari bisa makanya kalau baca WA, baca apa yang ini ya kemampuan baca kita, wah banyak kemampuan sampai jadi mungkin dari poin-poin tertentu yang di jadikan acuan oleh pusat sehingga kita masih berada di tingkat apa ya di ujung gitu. Jadi kalau prestasi-prestasinya di awal itu awalnya dari ujung, awal tapi dari ujung di bawah belum bisa mengungkap atas walaupun hasil surveinya juga agak berbeda kelas. Sambutan yang buat Asep ya. Selanjutnya kata sambutan sekaligus membuka acara oleh kepala BPNP untuk waktunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Salam literasi. Banyak dijumpa tinggalan sejarah. Dengan bismillah acara ini dibuka. Semoga semua mendapat berkah. Sekaligus juga untuk tadi yang pinginnya kalau setiap
Bismillahirrahmanirrahim.